tahun 2011, anggota Indonesian Vegetarian Society telah mencapai 100.000 orang. De Bruyne et al. Menyatakan, menjadi seorang vegetarian dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, obesitas, dan kanker. Di sisi lain, Cizé dan Whitney 2006 menyatakan bahwa semua jenis vegetarian berisiko mengalami defisiensi zat besi, kalsium, dan vitamin B12. Jenner 2011 menyatakan bahwa 53,57% contoh vegan dan 39,29% contoh vegetarian non-vegan mengalami defisiensi zat besi. Dan hal ini dapat menjadi faktor risiko terjadinya anemia gizi besi pada vegetarian di Indonesia. Sebagai upaya preventif, melalui program kreativitas mahasiswa didukung oleh Dikti dan Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti MS, kami melakukan penelitian dengan judul Daogizi, daging khusus vegetarian tinggi besi sebagai pangan alternatif pencegah anemia. Tujuan penelitian ini adalah pertama menganalisis formula bahan produk Davisi terbaik. Yang kedua, untuk mempelajari pembuatan Davisi terfortifikasi yang memiliki cita rasa dan tekstur yang tepat untuk dikonsumsi oleh vegetarian. Yang ketiga adalah mempelajari pengaruh penambahan konsentrasi mikrokapsul besi terhadap daya terima panelis. Pembuatan mikrokapsul besi menggunakan metode Kustia et al. Tahun 2011. Bahan yang digunakan sebagai bahan penyalut terdiri atas 70% gum arab, 30% maltodextrin. Bahan inti yang disalut adalah mineral besi dalam bentuk ferrosulfat dengan konsentrasi 7,5% dari total penyalut. Tahap pertama. Bahan ditimbang sesuai kebutuhan dan dilarutkan dalam aquades. Tahap kedua, proses homogenisasi selama 15 menit. Tahap ketiga, larutan yang sudah homogen dispray menggunakan spray dryer dengan suhu 220 inlet dan 85 outlet sehingga diperoleh mikrokapsul besi berwarna krem yang kemudian dianalisis kadar besi totalnya. ...80% tepung gluten dan 20% tepung ubi ditimbang. Lalu ditambahkan mikrokapsul besi. Selanjutnya, ditambahkan air dengan perbandingan 1 gram adonan berbanding 1 mili air. Setelah adonan kalis dan merata, dimasukkan ke dalam freezer selama 4 jam. Lalu dikeluarkan, didinginkan, dipotong memanjang, ditarik memanjang, dan dibentuk tambang. Lalu direbus selama 40 menit. Dan Davisi siap diolah menjadi menu olahan lain seperti sate berikut.
Uji organoleptik dilaksanakan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama, untuk memperoleh penilaian persepsi panelis terhadap formula-formula Da Vinci. Tahap kedua, untuk memperoleh penilaian persepsi panelis terhadap pengaruh penambahan mikrokapsul besi pada formula Da Vinci terpilih. Kami selaku tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, dan pihak-pihak yang membantu kelancaran penelitian ini. Harapan kami, program ini dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bidang pangan dan gizi. Terima kasih.